vaksin, jangan masuk buru-buru pulang. Jangan dulu menerima suntikan apapun bentuknya, terkecuali vaksin ataupun ada anjuran dari dokter. Perhatian, yang tidak bawa kartu keluarga bisa disuruh foto kalau tidak jauh rumahnya. Yang penting kentara nicknya. Terus kentara yang difoto itu nicknya kalian. Maju duduk lagi nak, yang kosong isi lagi. Maju. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran percepatan vaksinasi COVID-19 yang ditujukan bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota yang tertuang dalam surat edaran nomor HK.02.02/1/1727/2021 tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya, dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Dikeluarkannya surat edaran tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, mulai dari peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 pada usia anak-anak, di mana sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 tercatat lebih dari 2 juta orang terkonfirmasi COVID-19, di mana 10,6% di antaranya yaitu lebih dari 200 ribuan merupakan kasus aktif, dan dilaporkan jumlah hampir 260 ribu kasus terkonfirmasi merupakan anak usia antara 0 sampai 18 tahun, mana lebih dari 108 ribu kasus berada pada rentang usia 12 hingga 17 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh kepala dinas provinsi, kabupaten, kota dapat menyelenggarakan pelayanan vaksinasi COVID-19 dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 tahap 3 dimulai sejak 1 Juli 2021. Untuk vaksinasi bagi anak usia 12 hingga 17 tahun dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di sekolah, madrasah, pesantren, dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil, kantor Kemenag, tempat untuk mempermudah pendataan dan monitoring pelaksanaannya. Vaksin yang digunakan untuk anak usia 12 hingga 17 tahun adalah vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 mili sebanyak 2 kali pemberian dengan jarak atau interval minimal 28 hari. Pemerintah daerah juga diminta melakukan identifikasi dan percepatan vaksinasi bagi sasaran tahap 1 dan tahap 2 yang belum mendapatkan 2 dosis vaksinasi. Untuk mendapatkan vaksinasi, ratusan siswa-siswi SMA Negeri 2 Bau-Bau kelas 10 hingga kelas 12 datang ke sekolah secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan demi untuk menghindari kerumunan. Kegiatan vaksinasi ini digelar sehari penuh, mulai dari pagi hingga sore hari, dengan bantuan 5 puskesmas yang ada di wilayah Kota Bau-Bau beserta timnya yang solid. Kegiatan vaksinasi ini digelar di dalam gedung dan di halaman sekolah. Tujuannya untuk mencegah kerumunan. Mengakhiri tayangan ini, tim Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover.